Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang ditangkap Satuan Reserse Narkotika Polres Jakarta Barat. Penangkapan dilakukan saat transaksi membeli narkotika jenis sabu di sebuah tempat hiburan malam di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Petugas menangkap anggota DPRD berinisial PB dan seorang bandar sabu berinisial RS alias bule dengan barang bukti sabu 3,12 gram berikut alat hisap. Penangkapan atas informasi dari masyarakat, ada seorang anggota DPRD Kota Tangerang Komisi C yang selalu melakukan pesta sabu. Laporan itu ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan terhadap tersangka yang diketahui sering melakukan transaksi di wilayah hukum Jakarta Barat. Pelaku diancam undang-undang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Pengungkapan ini dimulai dari penangkapan saudara BB di parkir Hotel Vivation Jakarta Barat. Setelah kita periksa, ternyata saudara BB mendapatkan sabu yang telah dikonsumsi sebelum masuk ke hotel dari saudara RS alias Bule.